Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, and let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam's do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it, people say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Apaan tuh? Iya, yeah, itu salah chord sih sebenarnya. Salah chord ya? Chord yang bener yes. Apa juga? Gue juga gak tau. Yang mestinya nih, note ini gue geser setengah ke bawah. Jadi biar lebih. So, gitu. Yeah, but it happens, you know. Tadi lu geser, lu ada flat 5-nya tadi. Sharp 11. Tadi gue main major 7. Seharusnya dominant 7. Terus gue ada nih. Oh my god. Tapi that's. Itu normal ya di jazz ya. Yeah. Maksudnya kadang-kadang ada miscom, ada you know, ada sedikit wrong chords, sedikit wrong notes. That's what's make it very jazz. Jazz. Yeah. Very jazzy. Tapi menurut gue ya mungkin karena banyak ya substitution chords yang sebenarnya cocok juga masuk juga, tapi ya kadang butuh janjian dulu sebelum main kan, itu nanti limanya mau dominan, mau pakai sharp 5 enggak? Kalau enggak pakai sharp 5 jangan ada yang main. Sharp 5-nya gitu ya. Itu. Tapi emang chord terakhir itu tricky sih. Iya, yeah, apalagi mestinya sih gue diem aja sih. Let's fall in love. Kadang juga tadinya kan gue endingnya dominan banget kan, bisa aja endingnya. Gue juga tadi salah ending sih. Let's fall in love. Atau yes. Kalau mau ending di major 7 kita bisa gimana ya mungkin? Let's fall in love. Tapi ambigu ya satu ininya bisa di. Nah, itu kayak buat piano. Tap 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 bang. Itu mesti kayak rough gitu bunyinya emang sih. Nice. So, apa kabar Jor? I'm all good, man. How are you? Good, very good. So, Guitar Versation edisi ke-3, ke-4. Lumayan ya, enggak kerasa ya udah lumayan lama juga kita. Seru soalnya Guitar Versation. Yes. So buat yang belum nonton Guitar Versation terakhir, kita itu terakhir itu sama Missy sama Alvin ya. So seperti biasa kita Guitar Versation mau bahas all things guitar, all things jazz related. Sebisa mungkin ya kita ngobrol santai hari ini sama Jordan. Saya Dion Janapria. Gua lagi. So yes, so hari ini rencananya kita mau bahas tentang jazz licks. Licks. Specifically licks. Yes. Karena tadinya kita mau coba ngomongin improvisation in general, tapi kayaknya kita we came down to licks specifically. Iya. Kalau improvisation in general mungkin jadi kepanjangan, ntar gue ngajarnya terlalu serius gitu. Udah so, just licks. Tapi anyway ya, yang kemarin tuh si Jordan sempat ngajarin gue licks kayak apa tadi? Yang pas endingnya tuh. Oh, turnaround-nya ya. Iya. Kayak ini turnaround piano sebenarnya. Iya. Jadi licks tuh ya, kalau dulu waktu pertama-tama belajar jazz gitar, bukan jazz gitar sih sebenarnya, belajar gitar ya. Gue tuh pengen main solo, tapi sebenarnya waktu awal-awal itu scales yang dapetan kebetulan minor pentatonic. Gak tau kenapa ya. Kenapa ya? Lu waktu belajar improvisasi solo-solo gitu dapetnya scales minor pentatonic juga gak sih? Yeah. Dan gue gak tau itu namanya minor pentatonic. Iya, gue juga gak tau. Kenapa yang gue tau bunyinya rock and roll aja. Iya. Terus gampang kan. That's it. Tapi gue gak dapet scale. Gue langsung ke licks. Soalnya gue ngulik solo Guns N' Roses. Judul lagunya Night Train. Solonya Slash.
ada agak terlalu susah, jadi gue ngambil solonya. Yang biasanya main rhythm gitar di sana tuh Izzy Stradlin. Izzy Stradlin, yeah. Very very funky, funky player. Dia sekali-kali ngambil solo di situ. Terus dia solonya agak kayak Keith Richards, Chuck Berry style gitu. Dia mainnya agak kayak ada. Ada mixolydian-ish, major minor blues-nya ada tuh. Jadi sangat classic rock and roll sounds gitu. Dan gue jadinya setiap kali ketemu B minor nih, atau B blues lah, jadinya gue tahu nih, oh bentuk ini secara geometris ya, bukan secara musikal. Secara bentuk, gue tahu udah pasti kalau main gue bisa main di situ. Ini gitaris banget sih. Cuma makanya kalau blues itu kan biasanya legs-nya legs blues jazz. Maksudnya kalau jazz legs kayaknya agak beda ya. Mungkin kita bisa sedikit cerita gitu gimana kalau belajar jazz legs, apa lu belajar jazz legs enggak sih? Iya, gua kayaknya karena mulainya di rock sama blues ya. Itu bahasanya sangat legs based kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Cara gua kuping gua bisa mengenal stereotype dan klise di sebuah genre itu tuh licks-nya. Dan licks itu menurut gue kayak ibaratnya kayak beberapa kalimat atau ya kata-kata yang sering dipakai di sebuah bahasa gitu. Atau kayak slang, kayak di bahasa Inggris kayak ada what's up atau do you know what I mean. Kayak ibaratnya, padahal kan udah refleks gitu. Kayak anak baru gede terus pengen gaul gitu, terus belajar bahasa slang gitu, tapi agak kurang ngerti gitu, jadi ya nempel-nempel aja gitu ya. Tapi emang mesti ada entrance-nya gitu kan. Kayak kalau di blues yang tadi lu main apa? Terus terus apa lagi? Ngomong tentang blues licks, dulu gue sempat belajar dikasih bukunya Robin Ford. Again Robin Ford, karena guru gue seneng banget sama Robin Ford. Gue gak ngerti kenapa Robin Ford. By the way, dia kayaknya barusan ngeluarin ini deh, kayak lesson gitu, lesson online. Dia emang kayaknya paling sering sih. Iya, terus gue jadi tahu licks kayak gitu. Tapi ya sebelumnya gue juga belajar licks blues-bluesan gitu sih. Emang pas belajar Robin Ford tuh kayak, oh ini kayak smart, cara smart main blues. Smart blues. gak kayak apa ya, gak kayak ancur-ancuran gitu. Maksudnya gue tahu kayak bending-bending gitu ya, slide, tapi kayak belum enak gitu loh bunyi. Kalau lu dulu gimana belajar licks? Ya setelah gue belajar dari Guns N' Roses itu gue ketemu roots-nya. Gue langsung denger hero-nya Guns N' Roses siapa. Oke, Led Zeppelin, oke, Rolling Stones. Oke, hero-nya Stones sama Led Zeppelin siapa? Oh, Muddy Waters, B.B. King, T-Bone Walker. Jadi gue belajar dari akarnya juga sampai ke blues-blues tua gitu. Jadi gue sampai ya terus ya sampai blues yang belum ada bending, karena zaman dulu senar flat one kan tebel banget sampai bunyinya yang ada yang kayak gitu. Duduknya enggak ya. Terus sampai ke B.B. King yang bendingnya udah sampai ya, dan gue baru lihat oh ini evolusinya ke rock gitu. Tapi terus, itu juga maksudnya lu akhirnya bisa masukin itu ke pas lu main enggak? Gue jadi udah jadi bahasa ibu gue tuh melodic pentatonic based licks gitu. Tapi kayak lu consciously enggak sih, maksudnya misalnya main ngejam gitu, main blues gitu, terus gue main licks ini nih. Kayaknya udah enggak deh. Enggak, itu ya? udah nyanyi aja. Dulu pas awal-awal? Pas awal-awal gue enggak nyanyi, gue malah gue biarin tangan gue yang memutuskan apa yang akan dimainkan. Jadi itu sebenarnya lama-lama makin gue main, gue sadar bahwa itu bukan improvisasi, itu cuma yang namanya noodling. Jadi ya tangan kita udah kebiasaan mau kemana, dan ya jadi kita ngikut aja kebiasaan tangan kita kemana. Tapi kitanya jadi nggak in control, malah tangan kita yang ngontrol kita gitu loh. Dan itu salah satu habits yang terjadi. So kalau sekarang sih oke ya, kayak ya, sih mendingan bisa. Lah kalau dulu gue parah banget bro. Kalau dulu parah banget, lu dulu kemana-mana. Jadi dulu kan gue belajar jazz, maksudnya actually belajar kuliah jazz gitu. So gue nggak tahu dong licks kayak main lines jazz kayak gimana. Jadi biasa kalau jazz ya
itu kita main legs-nya over 2-5-1 atau 5-1 buat yang enggak tahu itu 5-1. Jadi misalnya tadi si Jordan main lagu dari C ya. Terus ada ini 2-5-1 artinya 2 dari C, 5 dari 5 dari C. So 2 dari C, 5 dari C. D minor G. Iya, D minor 7, G 7, C. Nah, biasanya kalau di jazz tuh at least dulu yang gua pelajarin tuh gua belajarin legs 2-5-1 basically. Yeah, sama-sama. 2-5-1 ada 2 2 ketuk, 5 2 ketuk, 1 ada 2 1 bar, 5 1 bar, 1. Terus gua tulis legs-nya. Terus gua kantongin dong, kantongin di celana gitu. Terus gua bawa kemana-mana tuh. Ada setahun, 2 tahun nih. Sampai kertasnya lusuh banget. Nah, cuma gua parahnya sebelum tuh sebelum zaman iPhone ini lagi. Iya. Yeah. Tapi gue masih mending, gue masih nulis sih. Terus gue setiap kali mau lesson nih, apa mau main gitu, gue selalu kayak nyontek-nyontek dulu. Kayak, oh, oke, okay, gue kayaknya mau mainin ini deh. Terus kalau misalnya gue gak pas main itu, tiba-tiba licks-nya gak keluar gitu, gue kayak total failure total banget gitu. Iya. Yeah. Tapi gue belum sampai ke tahapan lu waktu itu. Yang benar-benar gue masih membiarkan tangan gue mengontrol apa yang gue mainin gitu, ibaratnya gitu ya. So that's not good. Tapi gue ngerasa kayak mungkin belajar itu juga salah satunya ya, tahapan gimana kita evaluasi juga kan, apa yang kesalahan kita, salahnya apa gitu. So ya bagus lu bisa langsung sadar, tapi kalau gue bisa 5 tahun lebih kali baru kayak oke, okay, I'm not supposed to play this. Every time there's a 2-5-1 setiap kali main itu. Gue masih stuck main licks di jazz karena mungkin gue belum in control sebebas itu dengan bahasanya ya. Tapi menurut lo apakah ada mungkin disadvantage-nya belajar licks langsung dari 2-5-1 tuh, kita kalau main tuh langsung ngitung jadinya. Jadi susah untuk keluar pas lu bawa-bawa contekan tuh pas naik panggung tuh. Susah untuk dimainkan karena sebenarnya nggak nempel di otak atau di hati nggak sih? Jadi kayak lebih ke kita ngitung, dan in the moment kan pas chordnya lewat aja kan susah untuk kita ngitung. Oke, ini tujuhnya D minor tuh C, gue mainnya target note-nya dari C, nanti target note-nya di pas nyampe ke C minor tujuhnya di B-nya. Bener. Dan susah kan itu sebenarnya. Ya, yang paling susah kan gimana cara masukin licks ke musiknya. Iya. Kadang-kadang kita dengar sesuatu gitu, tapi kita underestimate apa yang kita dengar gitu. Jadi tau-tau kita pengen, kita seolah-olah kayak gak yakin, terus kita pengen make something gitu dengan cara main licks. Tapi licksnya pas dimainin meskipun sukses ternyata gak enak gitu. Itu sering banget ya kayak gitu ya. Dan mungkin kita kadang belajar licks tanpa konteks. Itu mungkin menurut gue yang bikin agak susah. Tanpa karena konteks harmoni lebih susah lagi. Kalau lu gak ngerti harmoni, forget it. Kayak susah banget gitu. Jadi makanya yang menurut gue bisa bikin gue langsung agak nyanyi itu kalau main kalau main rock gitu tuh mungkin karena gue tuh emang udah sering denger banyak solo dan gue bisa nyanyiin solonya. Jadi gue udah tahu konteks musikalnya sebenarnya. Jadi gue nggak pernah sampai kayak oh gue ngitung banget ini changesnya kemana. Cuma secara secara geometri gitar, sebenarnya gitar tuh enak untuk otodidak karena kita udah bisa langsung belajar nih. Oh, jadi dia kalau main ke sini dia ngikutin chordnya sebenarnya ke sini gitu. Kerasa banget. Jadi yang ngebantu banget sih paham konteks musikalnya. Jadi kalau gue belum pernah denger misalnya diajarin licks, tapi gue belum pernah denger seumur hidup tuh, udah pasti gue nggak bisa pakai di konteks musikal. Susah. Kecuali gue udah tahu artinya tuh apa. Gitu. Ya, sesimpel kayak itu ada sambungan beberapa licks, tapi ya pada akhirnya ya kayak gitu ya. Pada akhirnya sih udah bisa digabung-gabungin gitu ya. Tapi ya pas main actual main ya, lu menghindari main seperti itu ya karena kesannya nggak sih. Mungkin tergantung sih, tergantung, tapi biasanya kayak lu ngomong tapi lu kopas. Iya. Satu kalimat full, betul. Coba ngobrol sama temen, dipakainya full kalimatnya tanpa konteks. Itu aneh juga kan. Kayaknya maksudnya kayaknya gua sih sekarang jujur udah enggak terlalu mikirin licks ya. Mungkin gua udah lupa semuanya sih maksudnya. Tapi kayaknya udah ini aja udah ingrained gitu. Jadi gua main sesuatu karena gua denger gitu. Kalau gua enggak denger ya gua enggak mainin. Jadi tapi kadang bunyinya yang keluar
sounds like leaks. Cuma mungkin yeah. lu enggak mikirin yeah. itu sebagai yeah. sebuah leak. Iya, iya. Gue rasa gini sih ya. Dulu kan gue banyak belajar jazz lines, banyak belajar leaks in a way, terus written improvisations. Itu tuh gue rasa sih along the years kayaknya itu udah enggak sadar masuk aja gitu ke subconscious gitu loh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Enggak sih? Nah, yeah. itu lebih make terus sense gitu. Sekarang yang udah masuk subconscious gue tuh sering-sering kayak misalnya di C tadi. Mm-hmm. Sekarang udah yeah, that sounds udah kayak yeah, something I yeah. sing even in the shower. Kayak kalau sambil makan gue tuh yeah, pagi-pagi yeah. bangun kalau gitu. Udah. Tapi itu sebenarnya masih kedengaran leaksy banget sih. Iya kan, masih kedengaran leaksy banget. Leaksy, makanya yeah, yang di subconscious gue tuh masih leaks. Iya, yeah, leaks yeah. banget gitu. Belum fluid makanya. Yes, gitu, tapi ya. Kalau enggak belajar leaks susah juga. Karena juga ada juga orang-orang yang bilang jangan belajar leaks kalau enggak lu enggak bisa main jazz oh, yeah. gitu kan. Ya yeah. sama kayak gue kalau sebagai bayi nih gue nggak niru bokap nyokap gue cara mereka ngomong dulu kayaknya yeah. belum gue nggak bisa form sentences gitu agak grammar ya itu menurut gue sih tapi mungkin gue tahu maksudnya mereka tuh leaks itu bisa aja jadi jebakan dan lu mungkin akan stuck dengan sounding like you're copy paste benar-benar sebenarnya ya ini yang selalu gue ajarin C jadi daripada main leaks tuh kan spesifik ya note by note ya jadi lebih baik lu main semacam outline gitu okay. ini buat kalian gitaris ya. Misalnya kita main di bass nih. Terus kita main B flat 7 9th ya kan. Kita bisa main licks semacam licks. Ya. Semacam kayak gitu, tapi kita bisa juga mikir outlines gitu kan. Jadi ambil aja kayak arpeggios-nya 9. Ya, jadi outlines itu lebih kayak pathway ke progression chords gitu. Jadi dari satu chord ke chord lainnya itu kayak pathway-nya tuh outlines. Yeah, yeah. Itu lebih menurut gue lebih apa ya lebih make sense lah buat karena dari situ kita bisa bebas ngembangin arahnya mau kemana gitu loh jadi yeah. misalnya mungkin kita main ini kalau yang leaks banget tuh palingan itu pasti leaks banget ya tapi kalau outline mungkin lebih ke ini kalau gue nggak mikirin leaks bisa biasanya tuh kalau di buku beda-beda sih ada patterns 1 3 5 7 9 3 5 7 9 yeah, kayak gitu itu patterns gitu outlines yeah, kayak gitu menurut gue itu lebih enak sih bunyinya soalnya kalau licks pasti udah ngeblank yeah. coba kita ngefam mungkin di boleh kita nggak shuffle terus kita itu kan arpeggios ya tapi misalnya kita mikir dari sini gitu kadang-kadang bisa variasin gitu ya kan jadi tinggal ditambahin oke. Lu tambahin flat 5. Flat 5 nih. Iya. Terus di flat juga sama lagi. Gitu. So mostly chord tone sih, chord tone sama available tension saja gitu. Dan mungkin kita juga harus belajar main itu di segala macam posisi ya, biar enggak terus pindah banget bener, ya bener banget sih buat gitaris tuh kayaknya outlines lebih penting daripada licks satu-satunya licks 251 yang mungkin gue bisa share satu licks hari ini misalnya main dari B flat ya kita main dari 251 dari B flat berarti C minor 7 F 7 B flat berarti kita main kalau jazz licks yang umum banget kan ya yes itu jadi peralihan dari 5 flat 7 ketiganya F terus sisanya tinggal resolve aja jadi outline-nya basicnya terus sisanya mau atau anything works yes tapi kita juga bisa which is almost the same thing ya kan jadi ada turns Jadi
kita mulainya dari minor third-nya si C ya. Belum dengar dari. Yes. Jadi basicnya sama, jadi belakangnya doang yang kita beda-bedain gitu. So itu sih. Lu pernah bikin-bikin stock licks sendiri enggak? Oh iya, bikin dong. Bikin, lu bikin biar nanti lebih make sense buat lu secara musikal gitu. Tapi akhirnya jadi kebiasaan atau lu bisa keluar dari situ? Terus kadang kalau gue bikin-bikin licks tuh kayak gue enggak bisa stop ngegunain licks itu aja. Jadi kayak kedengerannya kayak sama tiap kali gitu. Lu gimana lu bisa merubah habits itu tuh? Kalau mungkin. Yeah, good question. Gue nggak inget sih gimana sih. Tapi dulu tuh gue selalu sebelum main gue selalu kayak ngebayangin beberapa patterns, which is sebenarnya nggak bagus sih. Karena kalau begitu kita ngebayangin patterns, berarti kita udah nggak fokus sama musiknya gitu. Iya. Tapi apakah itu proses belajar yang harus kita lewatin untuk bisa familiar aja secara mungkin secara fretboard, secara language? Absolutely sih. Yeah. Menurut gue sih, iya sih. Menurut gue harus sih. Jadi mungkin ya. Proses kita harus membedakan proses belajar sama pas kita lagi main aja ya. Emang kayak pas kita lagi main udah enggak kayak belajar gitu. Dan kalau lu udah lebih comfortable buat main sih, gua rasa sih ya kayaknya jadi lebih enggak mikirin licks aja sih. Gua sebenarnya baru belajar jazz tuh hampir setahun ya. Dan gua belajar jazz tuh karena gua sok-sok mau main piano kayak Nat King Cole atau Ray Charles gitu, tapi ternyata susah. Jadi gue dikasih materi sama Kak Alvin Wiryanata, shout out, hello Kak Alvin. Kapan-kapan boleh join kita mungkin. Boleh banget, asik. Gue diajarin, mungkin ini dia gak mungkin terapin ini ke semua murid. Jadi dia menyesuaikan ke gue dan cara gue belajar. Dia lihat gue, okay, dia ngajarin. Gue main sebuah lagu, terus dia kasih improvisasinya dan gue harus ngikutin dia sebelum kelar sesinya. Jadi gue banyak banget dapet vocab bebop. Gue tuh dicekokin bahasa bebop tuh dari situ. Jadi gue kuping gue abis itu jadi mulai paham all the Charlie Parker records, kayak oh akhirnya jadi kuping gue jadi ngerti. Oh jadi gitu. Dia gimana maksudnya, dia dikte satu phrase terus ikutin gitu ya, terus di dikte, sampai ikutin. Ya tapi dia juga kadang jelasin ini ini passing chord doang, ini lu ngikutin target note terus dimaininnya kan. Kalau di bebop recordings kan cepet banget kan, dan kadang gue nggak tahu one nya di mana, gue nggak tahu progresi chordnya udah di mana. Kalau dimainin pas di depan muka kan jelas tangan kirinya, gue bisa denger voicingnya kemana, chordnya kemana. Terus bagus dia sih. Ya jadi kayak ini tuh licks yang diajarin dia. I've gone Fales. Out of tune. Kepegang tadi headstopnya. Ya tapi ya intinya sebenarnya sama ya, biar belajar cengkoknya kan, biar lu belajar cengkoknya. Terus jadi jelas bagi gue gitu. Sebenarnya mungkin gak secara directly dia ngajarin licks per se, licks nih your licks of the day, kayak lu mesti hafalin ini, enggak sih. Maksudnya dia kan sambil go through the changes kan. Terus ditulis juga di whiteboard konsepnya apa gitu. Ini broken chord C minor, terus ini lu main di F untuk outline altered-nya, lu bisa main F half whole atau lu bisa main atau lu bisa main G flat melodic minor gitu. It's good. Jadi that's how I learned a bit of jazz. And also mungkin accessibility-nya kalau kita bisa nyari artis yang kayak mungkin guru dulu Robin Ford ya, yang ada bahasa jazz tapi mereka datang dari genre lain, mungkin itu lebih gampang buat kuping kita ngebiasain ke cengkoknya gitu juga sih. Iya itu juga sih. Kalau gue dulu John Scofield obviously. Dia kayaknya yang pertama yang bisa relate gue kayak Colors Dorian tuh gimana gitu. Ada satu album apa, Agogo. Ya basically, funky album, funk one chord mixolydian, funk. Mixolydiannya di itu masih kayak salah satu album yang influential banget sih buat pas gue belajar jazz tuh. Oh gila, ternyata bisa ya main blues sama Dorian tapi masih kedengeran jazz gitu. Karena pada akhirnya kan kayaknya lu mesti relate sama bunyi aja gak sih? Iya itu kan? Yang kalau lu gak relate sama bunyi jadinya it's just information. Yes, if you don't hear it you can't play it. Gitu kan? And if you do play it, you're not actually playing it, you're just making a sound. And you're just playing the notes, not the music, itu ada bedanya. Jadi I guess that's the question, if is it musical to play licks? I don't know. Coba lu main licks lu dong. Yeah.
gue dapat itu dari banyak pemain gospel atau pemain trumpet, rhythm and blues, even swing. I mean, you can hear Louis do that a lot, or Ray Charles do that a lot gitu. Ya, itu sebuah lick. Ya, itu hot, jatuhnya di tujuhnya. Third-nya gitu ya. Ya, itu suara salah satu licks menurut gue yang enggak norak untuk lu main di. Tapi di menurut lo bedanya ada enggak sih beda licks blues sama licks jazz gitu? Kan lu tahu banyak licks blues, gue enggak tahu banyak sih. Kayaknya sih ada ya, tapi even licks bahasa blues di rock dan licks bahasa blues di jazz itu beda banget menurut gue, kayak dari segi harmoni dan artikulasi. Jadi misalnya kita let's stick to B flat, kalau kita main blues tradisional pasti lebih sangat vokal ya, lebih linear ya. Ya blues yang banyak dan banyak ambigunya antara dia minor 3 dan major 3. Dan dia suka nabrakin antara note yang di sebenarnya ada di major pentatonic dan ada di minor pentatonic. Okay. Tapi lu waktu pertama belajar itu lu consciously tahu ini sebagai licks apa lu bunyi ngulik aja? Gue ngulik itu sebagai bunyi. Kayak bunyi ini menimbulkan rasa yang sangat disonan menurut gue. Dan menurut gue bedanya antara cara lu main blues di jazz tuh nggak ada ya yang main kayak Charlie Parker, nggak pernah main kayak Louis Jordan yang kayak nggak ada. Tapi Parker dia pemain blues banget loh sebenarnya. Lines-nya blues banget. Tapi mungkin karena beda instrumennya sih. Tapi nggak ada yang kayak even saxophonist blues ya itu kan Parker tuh kan. Tapi kalau blues saxophonist pasti mainnya ya itu gitaristis banget tapi si Conference cengkoknya ya sih saxophone licks blues tuh kayak palingan Louis Jordan, Eddie Vincent, mereka kayaknya lebih punchy gitu loh rasanya. Kalau Parker sama lebih sound gitu ya. Sound ya. Apa kayak lip trillnya gitu. Iya. Growlnya gitu. Dan mungkin di blues according to jazz, kalau misalnya pure kita nggak main tanpa main dengan tension notes or flat nines ya. Gue sih dengernya blues di jazz itu lebih banyak mixing minor and major blues scalesnya kayak even the piano licks like sama chromatic sih. So ya gimana kalau kita main satu ini deh, just apa yang blues tadi ya. Coba Blue Monk ya. Okay. Blue Monk ya. 1 2 3 langsung. Thank you.
Ya, kita berusaha lah ya tadi. Cool, cool, asik. Tadi lu ada nice beberapa licks tempat yang pas gue mainnya lebih blues tradisional, lu jadi kebawa kompingnya juga ke agak blues ya kayak main. Ya. Oh iya iya iya. Ya, jadi terus di malah ke turnaround 5/4. Iya sekalian ya, biar sound bluesnya lebih lebih kerasa. Tadi sebenarnya di tengah gue juga sempat main ini. Ada 4 minor. 3 minor, oh, ya 3 minor. Coba enggak tahu lu ke situ. Yeah, just to spice it up. Tadi ada beberapa apa? Beberapa tempat yang enak buat dimasukin bebopnya tuh pas kita mau ke core tempatnya tuh, karena kita ada beberapa kali kita tuh cara kita main apa? Dari bass ke S-nya tuh kita seolah-olah kita main 2-5-1 ke S ya, gitu kayak misalnya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, tadi gue juga main. Iya. Itu 5-1, iya, iya. Ya, itu kayaknya salah satu licks yang bikin gue makin ngerti cara main 2-5-1 sih. Kayak licks apa Grand Green juga. Yes. So, in a way, sebenarnya emang perlu sih. Terutama buat orang yang masih baru belajar jazz gitu ya, kayak kalau enggak, you know? Ya dulu gue juga gitu, maksudnya kalau enggak pakai belajar licks, gue rasa gue benar-benar lost sih. Maksudnya soalnya ada juga orang-orang yang belajar gitar jazz bertahun-tahun, tapi bunyinya masih enggak jazz juga ya. Ada juga yang belajar licks bertahun-tahun, tapi bunyinya juga masih enggak nge-jazz juga. Iya. Ada gitu. Ada murid gue main gitu. Gak nge-jazz, gak nge-jazz. Jangan gitu. Jadi, lagi loh, ini kalau lu lagi nonton nih. Jangan. Oke, okay, tapi Steve sekali lagi. Benar-benar jazz.
Udah swing, udah swing banget tuh. Mau begini. Iya. So in the end ya tergantung apa yang kita dengar juga sih. Jadi kalau itu tandanya dia belum dengar kayak swing yeah, things. Iya. Yeah. Jadi nothing happened there. Something happened here, but nothing happens here. But I think we all start with this ya. Yeah. Menurut lu gimana kalau kita transcribe solo tuh mungkin enaknya kita transcribe solo yang secara apa? Ya kita udah suka dan saking sering dengernya kita udah hafal gitu ya, secara memori ya, bukan secara fisik. Lu menurut lu gimana? Gue sih cuma kalau misalnya langsung mau sikat, oh ini keren nih, gue transcribe, gue frustrasi kayak emang gue kayak figuring out two things at the same time gitu. Yeah, kayak itu how to remember. Susah sih. Jadi idealnya kalau buat transcribe itu satu advice, transcribe pilih solo yang lu udah bener-bener familiar banget, udah denger berkali-kali sampai lu bisa nyanyiin. Itu paling ideal buat transcribe. Misalnya enggak ya, misalnya emang buat alasan lain, misalnya lu emang mesti transcribe ya bisa sih, tapi kayaknya batasin aja satu chorus. Yeah. Terus ditulis kalau bisa sih. Dan idealnya kita udah tahu konteks harmoninya, kayak kita udah tahu chord changes-nya dan kita jadi tahu oh pas dia main ke sini konteksnya tuh apa gitu. So it's nice buat belajar licks juga buat show off kan sebenarnya. Yeah. You got any licks to show off, man? Gue lupa maksudnya licks gue tuh gue nggak tahu gitu. Maksudnya lupa. Jangan ntar licks gue dicontek sih. Gitu. licks itu hak milik ya. Kagak lah. Ya, tapi gue jadi inget ya, zaman dulu orang tuh actually pas jam session nutupin tangannya pakai sapu tangan gitu biar dia nggak ngambil licks-nya gitu, jadi biar nggak ada yang nyolong gitu. Oh itu ada juga kayaknya pemain trompet di New Orleans yang sebelum zaman recording pas dia denger ada apa udah ada wax cylinder yang bisa rekam performance-nya, dia bilang all the cats are gonna start stealing my licks, you know. Jadi udah kayak udah mulai kepikiran gitu sebenarnya. Tapi ya ujung-ujungnya juga ya karena asimilasi budaya ya everything starts sounding similar. Jadi kayak orang-orang yang ketemu ya licks bebop juga banyak pengulangan sebenarnya kan. Jadi kayaknya kita semua tuh kayak ada common, kayak ada persetujuan common apa yang bunyinya enak dan apa yang enggak gitu loh. Jadi jangan takut dibilangin lu mainnya licks doang, ya ujungnya Charlie Parker juga sama Charlie Christian banyak mereka main licks-nya yang mirip-mirip kayaknya, Dizzy Gillespie. Terus ya itu dari pengalaman murid gue yang tadi, sebenarnya belajar licks doang mau 100 licks juga enggak ngaruh sih kalau lu enggak dengerin gitu. Ya. Kalau lu enggak bisa relate itu sama swing feel-nya. Jadi konklusinya tuh lebih ke gitu lagi. Jadi konklusinya tuh lebih ke use your ears ya. Jadi kayak lu mau belajar licks style atau ya beda lagi, ada approach beda lagi, yang penting kita pakai kuping dan dan kita analyze. Benar sih gitu. So more importantly, sejujurly. Ya kayak Jordan sih lebih bagus, tapi gue admire sih cara belajar lu sih all ears gitu ya, karena gue malas baca. Karena gue mal nggak bisa baca juga kayaknya. Gue waktu itu mungkin gue dulu kuping gue mungkin nggak terlalu develop gitu ya, jadi gue berusaha semuanya lah, semua cara yang bisa gue pakai buat belajar jazz gitu. Tapi kalau orang-orang kayak lo mungkin ears-nya juga lebih develop di awal, jadi lo mungkin bisa at the right way gitu bisa go at it gitu. And lebih, I didn't start with jazz gitu. I didn't start with jazz. There were times, tapi kalau lu feel-nya kan udah enak banget nih cie, cuma tekniknya aja yang kurang jor. Enggak, itu bisa dikejar. Yang susah justru ininya hearing ya sebenarnya sih. Ya, dan gue awal-awal tuh mungkin banyak mungkin kalian yang belum belajar jazz tapi mau belajar jazz mungkin terintimidasi banget sama vocab jazz yang kelihatannya susah banget. Ada cara di mana lu bisa belajar ya mentality pemain jazz tapi di musik rock misalnya, kayak lu ngulik aja solo favorit lu, misalnya Hotel California. Itu solo kan sebenarnya ngikutin chord tones-nya banget kan, kayak ini aja. Gimana sih? Nah, I'm embarrassing myself. I forgot the solo. Itu kan dia ke. Yeah, yeah.
atau John Mayer. John Mayer. Dia sempat cuma main itu juga gitu. I'm embarrassing myself this episode. Ya gitulah. Gitulah. Kita lagu apa ya? Ya si John Mayer ada main itu. Ada, ada juga. Ya pokoknya banyak cara di mana lu bisa lihat analisa solo-solo lain selain jazz. Kayak cara sebuah player bisa play over the changes. That made it easier for me untuk bisa bisa ngerti chordal playing. Nah gitu sih. Dan that doesn't only happen in jazz. Even in classical lu bisa denger ya komposisi-komposisi musisi klasik pasti mereka sangat aware dengan chord tones dan intervals dan degree sih. Gue mikirnya mungkin lama-lama kita IG live juga ya kadang-kadang. Seru ya sih. Maksudnya misalnya ada yang punya pertanyaan. Tapi anyway kalau kalian ada pertanyaan soal yang kita omongin hari ini, misalnya mungkin mau tanya tentang Lex, tanya saya apa Jordan, silakan tulis aja di komen ya. Kita akan balas. Pasti sih, balas sih. Kita berusaha juga balasnya yang benar ya. Soalnya we don't know everything juga sebenarnya. Kita dari tadi sebenarnya berdiskusi dan kadang-kadang ada yang lu nanya gue nanya lu, ada banyak yang kita enggak tahu. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau mau ngekoreksiin kita sih juga boleh, kalau mau dikritik juga kita terima, yang penting kita berdiskusi di sini. Gitu. Okay, nice your Nice having you here. Padahal. Padahal udah setiap kali ya. Should we close out with something? Kita close lagu apa? Moonin. Moonin, boleh. Ini tema lagunya aja udah leaks banget sebenarnya. Oh iya ya. You start.
Alright. Alright. Blues Brother. Blues Brother. Take you to church. See you guys. See you guys. Guitar Conversation. Asik-asik.